Pemerintah Kota Kendari resmi mengaktifkan kembali sistem keamanan keliling atau Siskamling pada Selasa pagi. Pengaktifan kembali sistem keamanan keliling itu untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan, terlebih saat mendekati pemilihan kepala daerah 2024. PJ Wali Kota Kendari, Muhammad Yusuf, mengatakan, aktifnya kembali sistem keamanan keliling di lingkungan diharapkan dapat meningkatkan rasa kebersamaan antar sesama warga. Selain itu juga diharap dapat menciptakan Kota Kendari yang aman, nyaman, dan tentram di lingkungan. Bahwa kegiatan hari ini kami lakukan dalam rangka melaunching kembali kegiatan Siskamling, dimana ditujukan untuk supaya bagaimana kita bisa membantu atau menggalakkan kembali sistem keamanan lingkungan yang selama ini terabaikan. Ini tentunya juga salah satu wujud nyata dari peduli pemerintah Kota Kendari dalam mendukung bagaimana menjaga keamanan dan ketertiban, mendukung tugas-tugas daripada aparat keamanan. Camat Kendari, Laode Muhammad Maluwadi Poto, menuturkan Kelurahan Kendari siap mengaktifkan kembali Siskamling di tiap RT dan RW, di mana setiap RT nantinya ia mencanangkan akan ada satu pos kamling, dan wilayah dengan kategori kecil akan diisi satu pos kamling di dua RT. Kecamatan apa, Pak? Persiapannya bagaimana? Untuk pos kamling kita itu tiap RT, satu pos kamling. Tiap RT. Memungkinkan kalau jumlah penduduk dan wilayah agak kecil, kita ini bisa gabung jadi dua RT, satu pos kamling. Memungkinkan untuk kita gabung. Kalau tidak, berarti satu RT, satu pos kamling. Supaya jangkauan masyarakat bisa kita penuhi semua. Camat, untuk kesiapan warganya sendiri bagaimana? Kalau warga jelas kita buat jadwal di tiap pos kamling, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Satu malam itu kita persiapkan itu 7-8. Warga diharap dapat berpartisipasi dalam mengikuti Siskamling di lingkungan masing-masing. Dari Kendari, Tim Liputan Soltra TV melaporkan. Tegak!